I don't know what you heard about me. What else you can't get a dollar out of me? No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a B-I-M-B. I don't know what you heard about me. What else you can't get a dollar out of me? No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a Now, shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick talking in the ear saying they think about her. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi di Mas Master, ya, tempat belanja sepeda federal dan spare part federal terpecah di kota Salatiga, Jawa Tengah. Ciao! Drop it. Oke, ketemu lagi di YouTube channel hari ini ya. Hari ini kita mau bahas apa, mau membedah tentang apa. Simak terus ya guys, jangan sampai pindah channel. Dan jangan lupa subscribe di channelnya Mas Dimaster86 dan coliginya at Mas Dimaster86, oke? Hari ini kita mau bahas sepeda Federal Competition Alloy ya guys. Ini restorasi dan ini yang jelas sudah sold out ya. Ini sold out ke Kalimantan Selatan, tempatnya di Banjarmasin, oke? Tentang apa saja yang mau kita ulik, apa saja yang mau kita bedah. Jangan pindah channel, jangan pindah ke lain hati, oke? Ciao! Hari ini ya, ini sudah ada sepeda yang istimewa ya di sini ya, sebelah saya. Di sini ada sepeda Federal Competition ya guys. Jadi di sini ini adalah sepeda Federal yang kasta paling tinggi ya. Jadi mungkin di atasnya ini ada yang tertinggi lagi, tapi itu nggak diproduksi massal kayak seperti Federal Panther ke sepeda Panther kompetisi itu cuma 20 biji di Indonesia. Jadi itu sebenarnya paling tinggi itu, tapi ini di bawahnya yang seri tertinggi itu. Jadi Federal Competition itu ada dua ya guys, yang satu kromoli, berbahan kromoli, yang satu aluminium seperti ini. Jadi saya ceritakan dulu sejarah riwayatnya kalau saya tidak salah baca, dan saya membaca di artikel itu Federal Alloy ini diproduksi pada saat sepeda Federal itu, pabrik Federal tentunya utamanya pada saat itu mau mengalami kebangkrutan ya. Jadi sepeda ini menurut info yang saya baca itu full impor dari Taiwan seperti itu guys. Jadi apa yang akan kita lanjutkan lagi. Ciao. Kita lanjut lagi ya guys ya. Jadi di sini catnya ini saya buat sedetail mungkin, mirip motif dari badan citah ya, hewan citah itu loh, total. Tapi ini warnanya biru, dasarnya biru marun glossy, dan disambung dengan warna hitam hitam glossy juga. Seperti ini cat warna dari Federal Competition Alloy yang seri terakhir keluar dari FCM. Ini saya buat mirip mungkin, karena ini di katalog tidak ada. Yang di katalog itu adanya warnanya hijau hitam, merah hitam, dan satu lagi apa ya, warna apa saya lupa ya. Terus nanti bisa kalian simak juga di katalog Federal. Lalu kita lanjut ke bagian spare part yang nempel aja di sini. Jadi ini semuanya saya pakaikan groupset Altus A10 miliknya Alpenpix ya guys. Milik Alpenpix ini A10 7 speed, dan ini sudah saya pasang, ini fungsi masih normal semua. Ini saya bikin mirip mungkin dengan groupset bawaannya Competition, yaitu Deore LX. Kalau Deore LX terlalu mahal jujur karena kita nggak mampu untuk membelinya. Jadi ini untuk pelengkap untuk groupset seperti itu. Lalu untuk hub rehabnya pakai XAG, wheelsetnya pakai area VP20 made in Japan. Lalu bannya kita pakaikan small block 8 Kenda, baru kondisinya. Lalu untuk jerujinya kita pakaikan jeruji stainless ya, warna hitam. Ini kondisi sudah siap pakai, dan ini untuk remnya juga saya lupa, remnya juga punya Altus A10. Jadi semuanya berusaha Altus A10. Untuk FD kita pakaikan Tourney ya, karena
ternyata tubingnya kompetisi ini lebih besar dari punyanya Alpan Peaks ya. Jadi tubingnya ini besar, akhirnya kita nggak cukup untuk FD-nya, kita pakai FD yang generasi baru. Dan ini nanti tetap saya bawakan untuk FD-nya, saya bawakan kepada customer yang membelinya. Lalu di sini juga ada nempel untuk double bidon ya, untuk sini double bidon, dan ini sudah saya kasih free ya. Ini bukan asli botol Federal, tapi ini replika Federal, mirip banget dengan aslinya. Ini juga sudah ada decal FD-nya, sudah ada tempat minumnya asli punya Federal. Lalu ini untuk pedalnya juga pedal bawaan Federal ya. Pedal bawaan Federal, enggak tahu nih carinya punya seri apa, saya enggak tahu ya, jelas ini punya Federal asli. Lalu untuk stang ini kita pakaikan Light Pro Monster. Light Pro Monster berbahan alloy, dan ini stemnya ini berbahan kromoli ya. Kalian bisa lihat ini seperti krom, ini bahannya kromoli, ini sangat ringan. Dan itu aja ya. Oh ya, sadelnya ini pakai gub, ini gel bahannya. Empuk. Meskipun tipis, ini sangat empuk ya guys. Jadi, dan ini juga saya padu-padankan dengan Jetpost Latigre, ini alloy. Seperti itu. Apalagi ya yang belum saya sampaikan ya. Mungkin dari saya itu ya, kalau detail dari sepedanya ini seperti itu. Dan kalian bisa lihat juga mungkin dari YouTube channelnya Om Rauf atau Mas Guru atau punya Fauzi, itu kalian bisa simak master-master yang sudah ada di Federal lebih lama daripada saya. Kan saya pemula baru dan mungkin banyak salahnya dalam menyampaikan keterangan-keterangan, mungkin banyak salahnya. Mungkin teman-teman yang lebih paham atau lebih dalam memahamannya tentang Federal bisa nulis ke kolom komentar, karena kita sama-sama belajar untuk sejarah dari Federal itu seperti apa. Oke? Okay? Mungkin dari saya cukup sekian ya. Dan yang jelas ini sepeda ini just sold out tuh Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kepada customer saya yang sangat loyal ya. Beliau ini adalah Om Fauzi namanya. Beliau membeli sepeda saya ini yang ke-11 kalinya nih sepeda ini. Jadi total 11 kali dia beliau beli sepeda kepada saya. Dari mungkin setahun setengah lebih lah belanja dengan saya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika saya banyak salah. Kesalahan murni hanya daripada saya, dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk follow IG-nya Mas Dimastor ya. Jangan lupa @masdimastor86. Di situ banyak juga untuk stock frameset, stock fullback, stock spare part dan lain sebagainya. Kalian bisa tinggal klik dan bisa chat dengan saya. Oke. Terima kasih. Bila kita berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ciao.